Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sami Ngoncungkring, vlognya Wong Deso, vlognya Wong Sengcungkring-cungkringnya Wong. Gimana kabarnya teman semua? Semoga teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan pokoknya teman semua, semua temanku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman, ini lagi jalan-jalan buat mengisi hari libur pabrik. Kalau hari libur dibuat apa gitu bingung, mendingan jalan-jalan gini. Entah kemana tujuannya, yang penting jalan-jalan teman. Lihat-lihat pemandangan di Taiwan. Tapi benar teman, untuk bulan-bulan ini benar sepi banget pabrik. Mungkin ya Pak, mungkin efek dari virus corona ini mungkin gitu loh. Soalnya di Taiwan ini kebanyakan pabrik itu kalau
buat apa spare part apa gimana gitu, itu kirimnya di luar Taiwan. Kalau di tempat produksinya sana itu di lockdown, ya gimana lagi? Juga ada sawah juga Taiwan. Ini sawah juga banyak Taiwan. Ini teman, sawahnya juga banyak sekali di Taiwan. Ada pabrik, ada sawah. Gak jauh beda lah sama di Indonesia. Ya teman, sawahnya juga ada lebar banget taruh di sini. Di depan sana itu kayaknya ada apa itu? Kebun jambu, kalau nggak salah teman. Ini teman, ini juga pabrik home industry. Depannya pabrik, belakangnya yang rumah gitu. Ini teman, ini hasil ladangnya orang Taiwan. Sampingnya kebun mangga. Ini kebun mangga, kebun jeruk. Sampingnya sawah. Ini juga sawah teman. Dan itu teman, itu kebun Painangaro di sini namanya itu leci. Tapi belum musimnya ini. Ini sawah, ini kebun jambu teman. Oh, jambunya. Gini teman, kalau hari libur di perantauan, kalau di rumah, kalau kerja hari libur ya banyak kerjaan, banyak aktivitas, nongkrong gitu, kumpul sama teman di warung kopi. Kalau di sini ya seperti ini, dibuat aja jalan-jalan seperti ini, mengisi waktu libur teman. Masih bersama saya vlognya Samingun Cungkring, vlognya wong desa pokoknya. Ini masih jalan-jalan teman. Itu juga ada itu showroom mobil.
dulu teman. Kita mau beli minuman. Halo teman, masih bersama Samingun Cungkring ya, Bro Nyawung Deso. Ini teman lagi mau pulang. Sampai pabrik ya, cukup seperti ini hari-hariku kalau waktu libur teman. Ojo kelalen like karo subscribe yuk konco-konco, mendukung channel saya. Udah teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.